Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Kang Masrul lagi berburu ya pencarian new Scoopy Prestige Black teman-teman. Untuk teman kita yang kemarin minta pada hari Senin teman-teman ya, di sini cabang kami yang di Bumiayu teman-teman. Bagi teman-teman yang di Bumiayu bisa merapat ke sini ya. Ini di Bumiayu. Apakah unitnya di sini ada atau tidak teman-teman? Karena kabarnya untuk akhir tahun ini, bulan ini sudah nggak ada pengiriman dari pusat lagi kan. Ini harus berburu muter-muter dari Ketanggungan Bumiayu ya, kurang lebih perjalanan bolak-balik ya 4 jaman teman-teman. Oke, kita lihat apakah barangnya ada untuk Prestige Black-nya. Ya, ternyata masih ada teman-teman, masih memang rezekinya teman kita ini teman-teman. Berarti mungkin nanti sore bisa diambil ini Prestige Black-nya. Alhamdulillah ada. Di sini ada Prestige Black, kemudian Stylish Brown. Sama ini ada. Saya bit straight ya. Halo Mang Das. Halo. Oke, ini teman-teman penampakan yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya nanti saya akan lihat ini sama yang sporty itu warnanya sama atau enggak gitu ya. Yuk kita langsung dibawa aja ke Ketanggungan. Yuk Mang Gendos, siap dibawa ke Ketanggungan. Ya, oke, yuk. Mas, sehat Mas. Ini Mas Andang nih, teman seperjuangan. Hahaha. Oke, ini untuk cabang Bumiayu teman-teman, langsung saja bisa hubungi Mbak Vina, siap membantu cash maupun kredit yang area berarti Bumiayunya mana ya? Ya pokoknya Ganda Sawit, pokoknya ini dekat pasar teman-teman. Kidule pasar, selatan pasar ya. Pasar Bumiayu. Nanti untuk yang mau pesan sama Mbak Vina yang dari Bumiayu nomornya ada di deskripsi teman-teman. Nggih ya Mbak. Itu aja ya Mbak. Ya. Itu teman-teman siap membantu Mbak Vina untuk area Bumiayu. Oke, KMB mau langsung OTW lagi ke Ketanggungan. Si unitnya saya ambil dari Bumiayu, Mas. Soalnya katanya untuk apa namanya unit pengiriman dari pusat itu nggak datang lagi selama akhir bulan ini, nanti datangnya 2021 ya awal tahun, lama banget. Makanya saya akhirnya mutusin ngambil di Bumiayu aja Mas. Nanti sore berarti bisa diambil lah ke dealer. Ada yang ketinggalan Mbak. Oh iya, tanda tangan. Oke, di sini. Yeah. Teman-teman lanjut kembali lagi kita ke Brebes. Nah, untuk covernya belum dipasangin. Ada akinya, buku servis, sama dapat ini kunci ganda. Itu untuk kelengkapannya ya, sama karpet teman-teman. Ini karpetnya amat ya. Saya tahu dari teman-teman banyak yang pengen karpet ini. Tapi memang ini belum terjual terpisah ya, karena di sini ini satu paket teman-teman, antara karpet, cover sama sepeda motor sudah satu paket, tidak terjual terpisah. Dan di sini ada helmnya, kemudian yang belum dibikin ini nanti diinput dulu sistem, yaitu buku apa serah terimanya, serah terima sama plat putih merah sama STCK, kemudian jaket. Itu untuk kelengkapannya teman-teman. Dan itu motornya ada di belakang ya. Oke, lanjut teman-teman. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ini udah mendung, kita masuk pasar Bumiayu ya. Itu tadi ya teman-teman, yang mau beli di area Bumiayu bisa hubungi Mbak Vina. Yuk lanjut. Oke teman-teman, kita sudah sampai lagi di Ketanggungan. Ini unitnya siap diturunkan. Kemudian kita beresi semuanya dan
langsung nanti orangnya mau kesini nggak mau diantar, soalnya mau diambil sendiri, kemudian mau dititipin lagi ke saudaranya katanya. Oke, yuk lanjut. Oke, teman-teman semuanya, sebelum ini diserahkan kepada pembelinya, mana pesan mulai hari apa namanya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini baru saya ambil di cabang ya. Saya akan cek dulu untuk kelengkapannya. Jadi kalau ini cover sudah dipasang, pasang semuanya. Kemudian di sini ada buku servis sama buku garansi sama plat nomor dan STNK sementara. Kemudian ada dapat kunci ganda ya. Kemudian ada jaket. Satu lagi di sini ada kunci busi sama obeng. Ini lepas obengnya. Nanti kita benerin lagi untuk obengnya. Sudah lengkap. Sama ini serah terimanya ada di sini. Oke, kita cek remote-nya. Remote-nya ada dua, ada barcode-nya satu. Ini ada barcode-nya satu ini ya, digabung. Oh ini ada ya, emergensinya juga ada teman-teman, ada dua juga. Kalau teman-teman beli ini yang perlu disimpan, remote satu disimpan sama barcode-nya disimpan ya teman-teman semuanya. Itu perlu sekali. Oke, kita coba nyalakan biar warnanya hijau dulu. Oke, sudah hijau ya. Oke. Keyless-nya kemudian kita putar. Ya. Oke, kita cek lampunya normal, teman-teman. Sennya belakang. Oke, normal lampu remnya. Ya. Oke, normal semuanya untuk sen depan. Oke. Normal ya semuanya, klaksonnya. Oke, semuanya udah normal. Kemudian ini jamnya. Ini sudah hampir maghrib, teman-teman. Ini gelap, hujan posisinya. Ini jamnya salah. Rata-rata totalnya masih 0. ISS. Kemudian sen ya. Indikator di sini, indikator engine ya. Oke, ini sudah bekerja dengan baik. Coba kita nyalakan saja. Seperti apa? Tarik remnya ya. Iya, kemasan teman-teman. Warnanya. Oke, sudah normal semuanya ya, teman-teman. Soalnya dipastikan biar normal semuanya, tidak ada yang tidak bekerja atau semua itu fiturnya berjalan dengan baik. Jadi ini tinggal penyerahan saja, teman-teman. Sudah beres semuanya. Oke, itu saja teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membeli Scoopy 2021 untuk tipe Prestige ini, harganya Rp21.675.000. Oke, terima kasih sekali. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekian dari Kang Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.